Langkah kelima, sekarang penentuan untuk pintu P, Q dan L. Bagi yang dapatkan pintu L, kita teruskan ke sebelah kanan. Dan penjelasan berkenaan pintu L sudah saya jelaskan pada video-video sebelumnya ya. Boleh dicek nanti. Sedangkan pintu P dan Q adalah kita lurus ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Kali ini masih berkenaan bandara KLIA 2 Malaysia ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang banyak sekali diajukan kepada saya. Akhirnya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menuju pintu PQ di KLIA 2. Bagi yang dah biasa di KLIA 2 ini, mereka sangat paham sekali. Tapi bagi kawan-kawan kita yang jarang melalui KLIA 2 atau bahkan tak pernah sama sekali, mereka akan kebingungan. Bahkan mereka tak tentu arah atau sesat. Jadi dengan video yang singkat ini, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua untuk menuju pintu P dan Q ketika berada di KLIA 2 Malaysia. Jadi untuk langkah pertama, setelah kita check-in, pastikan pintu kita di mana. Itu bisa kita ketahui melalui papan informasi yang telah disediakan atau melalui boarding pass yang telah kita dapatkan. Kalau kita kurang faham juga, bisa ditanyakan ke meja informasi ya. Langkah kedua, ini adalah permulaan untuk masuk ke pintu P, Q dan L. Pastikan barang bawaan yang kita bawa masuk ke dalam pesawat hanya 7 kilo ya. Siapkan paspor dan boarding pass juga. Langkah ketiga, setelah kita cek masuk tadi, kita akan cap paspor. Kalau sebelah kiri itu adalah bagi paspor Malaysia, kalau lurus dan sebelah kanan bagi paspor foreigner atau warga asing seperti kita warga Indonesia, Singapura, Thailand dan lain-lain. Yang penting selain negara Malaysia ya. Langkah keempat, setelah kita cap paspor, kita akan scan bersama barang-barang yang kita bawa di depan ini. Langkah kelima, sekarang penentuan untuk pintu P, Q dan L. Bagi yang dapatkan pintu L, kita teruskan ke sebelah kanan. Dan penjelasan berkenaan pintu L sudah saya jelaskan pada video-video sebelumnya ya. Boleh dicek nanti. Sedangkan pintu P dan Q adalah kita lurus ke depan. Langkah keenam, kita teruskan berjalan. Dan yang paling penting adalah harus rajin baca tanda arah. Seperti ada perkataan perlepasan antara bangsa. Jadi kita ikutin saja, teruskan petunjuk tersebut. Waktu kita menuju ke pintu P dan Q, kita dapat menikmati pemandangan kiri dan kanan ya. Seperti ini ada pesawat yang sedang parkir dan lain-lain. Dan disebabkan perjalanan menuju pintu P dan Q sangat jauh, pihak bandara telah memudahkan kita dengan adanya eskalator, atau bagi yang dah tua atau nggak sanggup berjalan juga disediakan kendaraan menuju ke pintu P dan Q. Oh, 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 oh
Langkah ketujuh, kita jalan terus sampai kita menemukan tempat yang seperti ini ya. Di sini ada eskalator dan lift untuk turun ke bawah. Langkah ke-8, ketika kita di eskalator atau dah sampai di bawah, kita baca petunjuk arah ya. Kita lihat pintu P ada arah panah ke kiri, bermakna kita akan teruskan perjalanan ke sebelah kiri. Dan pintu Q ada arah panah ke kanan, bermakna kita akan teruskan perjalanan ke arah kanan. Langkah ke-9, ketika kita dah sampai di tempat yang seperti ini, akan ditulis pintu Q1 hingga Q21, atau kalau di pintu P akan ditulis pintu P1 hingga P21 juga, atau lebih kurang macam tu ya. Bermakna kita dah mau sampai ke tempat scan terakhir. Pastikan kita enggak bawa barang-barang yang dilarang. Waktu scan itu nanti, HP, jam tangan, ikat pinggang, semuanya dicopot ya, diletakkan di tempat yang telah disediakan. Waktu itu saya bawa laptop. Laptop pun disuruh dikeluarkan. Langkah ke-10, setelah kita scan tadi, kita akan menuju pintu yang telah ditetapkan untuk kita. Di sini saya contohkan pintu L ya. Waktu itu saya L5, jadi kita akan cari L5. Bagi yang dapat P4, carilah pintu P4. Bagi yang dapat Q7, carilah Q7. Karena di sini telah disiapkan semua papan tanda arah. Kita baca aja tanda-tanda yang ada di atas kita ini. Langkah ke-11, sewaktu di ruang tunggu mau menuju pesawat, perhatikan baik-baik zon kita. Kita di zon berapa? Zon boleh kita lihat di kertas boarding pass kita ya. Dan kita nanti beratur antri mengikut zon-zon yang telah disiapkan di depan kita. Langkah yang ke-12, akhirnya kita dah sampai dalam pesawat. Selamat menikmati perjalanan kita semua. Itu saja ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tapi jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.